Saya teringat masa kecil saya dulu di kampung. Saya memiliki sahabat yang bertubuh kecil. Namun karena keberanian dan kelincahannya, maka sebagai kiper penjaga gawang, bola sulit tembus masuk ke gawangnya. Menonton dia main bola merupakan hiburan tersendiri karena gerakannya terlihat atraktif. Suatu hari saya bertanya kepadanya apa resep suksesnya sebagai kiper. Lalu dia menjawab, saya kan tubuhnya kecil, maka jika ada penyerang mendekati saya memilih maju agar mempersempit ruang tembak. Kalau saya diam aja di bawah mister gawang, maka kemungkinan saya menutupi gawang hanya 10%. Sementara kalau saya maju menghadang ke depan ruang tembaknya menjadi kecil, maka saya bisa menutupi 100% luas gawang. 30 tahun berlalu, sekarang dia menjadi pengusaha yang sangat sukses. Kemarin saya berkesempatan mengunjungi kantornya yang berjarak hanya 1 km dari kantor saya. Ceritanya kita bernostalgia nih berdua. Biasa, saya sebagai seorang yang gak terlalu pinter dan selalu ingin tahu dan ingin belajar, saya pun bertanya kepadanya, apa sih resepnya sukses seperti sekarang? Dia menatap mata saya lalu berkata, ingat gak dulu saya jadi kiper? Ya, saya jawab, saya praktekkan di dunia nyata. Kalau saya tidak maju ke depan di setiap kesempatan, hilang peluang itu. Karena saya kan bukan siapa-siapa, saya ini wong dusun, maka saya harus maju ke depan. Dan hal itu membuat siapapun di depan saya hanya melihat saya dan tiada ada peluang lain, sehingga bola tersebut menuju ke saya. Sungguh kalimat itu membuat otak saya berpikir dan mengiyakan sebuah teori sukses yang sederhana ini. Jadi sahabat, kapan Anda maju ke depan mempersempit ruang tembak dan fokus peluangnya semua datang ke Anda? Saya belajar dari sahabat saya tersebut yang bernama Helmi Yahya, seorang entertainer dan di RUT TVRI saat ini.